Pada malam ini berkaitan tentang qada solat, hukum mengenai qada solat, yang mana perkara ini selalu berlaku apabila kita meninggalkan solat sama ada sengaja sebelum ini ataupun tidak sengaja. Mengikut hukum syarak, orang yang dibolehkan mengqada atau menggantikan solat yang tertinggal ialah ada dua. Pertama, orang yang tertidur sehingga melepasi waktu solat tertentu. Katakan dia nak sembahyang subuh tapi tertidur. Bila ada perkataan ter, maka ia termasuk daripada orang yang tak sengaja. Yang kedua, orang yang lalai atau terlupa waktu solat dengan tidak sengaja. Dia duduk sibuk meeting sampai lupa waktu solat. Ataupun dia dah biasa sembahyang waktu apa nama? Waktu di masjid ataupun dia dah biasa semayang, masuk waktu semayang dekat masjid, berjemaah dan sebagainya. Tiba-tiba, kebetulan dalam banyak-banyak hari tu ada tertinggal satu hari. Tertinggal satu hari ataupun dia tak pergi solat berjemaah pada hari tersebut. Kerana mungkin sibuk dengan mesyuarat atau sebagainya, jadi dia tak pergi, dia terus mesyuarat. Dalam kepala dia ni, dah biasa semayang berjemaah. Jadi dia ingat dia dah semayang. Lepas masuk maghrib, habis semayang maghrib, baru teringat, lah aku tak semayang rupanya, baru teringat. Maka itu termasuk daripada orang yang terlupa juga. Jadi ini adalah golongan yang disebut oleh para ulama, golongan terlupa, golongan yang tertidur ya, ataupun mughma alaihi, yang dikatakan sebagai orang yang pitam ya, dekat-dekat solat dia pitam, sampailah waktu solat seterusnya. Maka orang ini tidak berdosa untuk atas peninggalan tersebut, dan mereka diwajibkan qada seperti biasa. Kedua-dua golongan ini yang tadi tu, sama ada tertidur, pitam atau gila sekejap, yang kedua orang yang lalai atau terlupa waktu solat dengan tidak sengaja, maka kedua golongan ini tidak berdosa tapi wajib qada serta-merta. Maksudnya kalau dia sedar lepas maghrib, kata contoh lepas maghrib, la ilaha illallah, aku semayang tadi asar, maka dia wajib qada sekarang. Bangun semayang kat luar belakang 4 rakaat dia semayang. Cuma bila ada orang nampak, kenapa awak semayang 4 rakaat? Awak ni ada masalah apa? Isyak tak masuk lagi. Malu nak bagi tahu yang dia ni qada, maka tak payah cakap. Diam-diam tutup aib tu. Ini yang pergi cerita kat kampung ni masalah ni. Ya. Baik tuan-tuan puan-puan. Waktu mengqada solat ialah ketika dia menyedari bahawa dia telah meninggalkan solat tersebut. Bagi orang yang meninggalkan solat tanpa sebab yang syar'i, seperti keuzuran dalam musafir, tertidur dan terlupa dengan tidak sengaja, ternyata telah meringankan ibadat solat dan dianggap kufur. Kalau katakan dia ni, dia tinggalkan solat tanpa sebab yang syar'i. Tanpa sebab syar'i maksudnya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, dia tinggalkan sebab apa? Tak nak semayang. Ada orang kata, ustaz saya memang tak minat semayang. Kenapa? Entah, tak minat, tak minat. Dia main sebut tak minat. Tak boleh lah. Maka dia tak sampai kufur lagi tu. Dia baru jadi fasik. Fasik ni dia meninggalkan solat dengan sengaja. Tapi kalau dia ingkar terhadap fardu solat, maka dia boleh jatuh kufur. Wa'iyadubillah. Contoh, dia letaknya letakkan kepala dia, dia kata orang yang sembahyang ni bodoh semua, dia kata. Bodoh ke bodoh? Sebab entahlah apa sembah tengok apa ni, tiang api. Kalau kita ni ada tiang-tiang, duduk sembah tiang buat apa dia? Kalau pergi Mekah duduk sembah apa, batu, sama macam agama lain, itu bahaya. Kalau dia sebut begitu, maka dia boleh keluar daripada Islam, wa'iyadubillah. Itu tak boleh, itu dia anggap macam mengkufuri atau tak percaya kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hutangmu kepada Allah itu adalah terlebih layak untuk kamu tunaikan. Fadainullahi ahaqqun an tuqda. Hutang manusia Allah dah tulis dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang, maka tulislah. Kenapa Allah suruh tulis? Sebab hutang dengan manusia ni wajib bayar. Tapi
Bagaimana pula dengan hutang dengan Allah Ta'ala? Maka terdapat riwayat Nabi SAW sebut, فَدَيْنُ أَحَقٌ أَنْ تُقْضَى. Hutang dengan Allah, lebih-lebih lagi kamu kena tunaikan.